Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di abad di sini. Tuhan, maafkan diri ini. Aduh. Hah, ini lagu gila ya, enggak ada mati. Iya, yeah, benar. Lagu ini originalnya ada beberapa tahun yang lalu dinyanyiin sama Teh Ocha. Terus yang terngiang-ngiang di otak kita habis itu ada Heliodra, dia pernah nyanyi lagi. Betul, terus versinya Afgan juga pernah naik juga. Dan yang bikin heboh adalah dalam 1 atau 2 hari kebelakang ya. Yes. Lagu ini dinyanyikan lagi sama anak kecil. Anak bayi, ini anak bayi nyanyi lagu ini sebenarnya racun dari mana sih? Mak sama bapaknya romanya. Dari mana ini Abang L nyanyi lagu ini? Iya kan, dinyanyi sama Abang L kan, rame juga kan. Dibikinin meme tuh sama orang. Iya. Originalnya Teh Ocha, nah, yang ininya Leodra, itu yang ternyanyi-nyanyi malah ya Abang L. Tapi kali ini bukan Abang L ya, nyanyi di panggung malah kita reaksiin. Benar. Tapi emak sama bapaknya. Betul. Dan kolaborasi pakai Ocha juga. Ada Teh Ocha juga nih. Jadi, wow. Lesti, Bilar, dan Rosa. Ocha nyanyiin lagu Egois dan juga Terlalu Cinta. Langsung aja yo sikat. Biasanya 4 tahun jangan cinta Leslar. Ini orang Hendro ya? Iya. Orang Hendro Sakti. Langsung ke ini ya? Ke bait kedua ya? Iya. Bait kedua kan? Bisa kan? Harusnya tak begini. Aku agak ngalik sedikit nih. Apa ini apa namanya di cut gitu, apa memang mulainya dari sini kita tak tahu ya, coba tolong jelaskan Face lovers yang ada di sana. Ada hal hati kita lain kali menyakiti. Ini beneran ya, Lesti Lovers, bener asli deh. Yes. Oh bener, berarti memang kayak itu. Kalau ini kan orang masuk ke sini kan. Iya bener. Gak tau kalau di sananya mungkin udah nyanyi gini bener, kita tak tahu. Aduh, kasih. Aduh, wow. Banyak banget yang bikin meleleh ini. Ini jujur li, lagu Lesti yang paling sering aku denger. Dia sering nyanyi gitu kan lagu ini. Setiap event selalu ada Lesti nyanyi lagu Egois gitu. Karena ini salah satu lagu hitsnya dia juga gitu. Tapi setiap dia nyanyi pasti ada sesuatu hal yang baru dia sisi berbeda gitu. Ya. Aduh.
Aduh. Oh. Aku suka bagian seandainya saja. Oh, itu enak banget. Sama kalau aku yang setiap yang kasih. Ya, kan? Ya, di part itu suara enak. Asik. Aduh. 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 Eh, tunggu dulu deh. By the way, kalian udah dapat belum sih tiket konsernya Lesti? Oh iya. Kita nggak kebagian tahu. Iya, sumpah kita nggak kebagian. Nggak tahu ya kita nanti. Lewat mana? Lewat mana? Udah nggak bisa. War udah nggak bisa. Iya, makanya kita warnya nggak ada. Kita nggak tahu dari mana nanti kita pengen nonton sih sebenarnya. Itu bisa tring gitu di situ ada langsung gitu ya. Kejauhan kepencet. Kejauhan kepencet. Ini kayaknya. Okay. Tolong ya, tadi agak kejauhan sedikit. Iya, kepencet ya Allah. Nah, ini benar nih. Agak minta maaf ya, hamba tadi kepencet. Ini juga jempol ya, suka kilat. Bukan cuma mulut doang ya. Suka kilat. Dan manusia yang sempurna. Ya, selanjutnya. Kalian lihatnya bukan kaget kita berdua dalam. Oh iya, aku mengajak kalian semuanya datang ke bioskop buat nonton film All Access to Rosa 25 signing years. Kalian harus nonton. Asli kita nonton ya. Dan kita mewek-mewek, ketawa di sana. Jadi satu banget. Semua ya. Jadi satu, beneran. Ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya. Dan di situ kita kayak bisa melihat sisi lain seseorang Rosa yang selama ini di TV itu kayak ceria gitu ya. Kalian wajib nonton. Yes. Wajib nonton aku bilang. Dan apalagi kalian yang besar gitu ya, tumbuh kembangnya dengan lagu-lagunya Teh Ocha. Kalian durhaka kalau nonton film. Ya. Dan lagi nih ya. Di film itu kita berasa nonton film sama nonton konser bareng. Bener. In the same Asli. Time. Oh, lagu Kambilan. Pantesan anaknya suka betul lagu ini. Berarti bapaknya. Iya, bapaknya yang meracunin. Gimana Abang L bisa nyanyi lagu itu ya? Bapaknya ini ketahuan nih sekarang. Ya, bener ada ceritanya di film itu. Iya, dijelasin kalau itu. Ya, kayaknya lagu ini ada ceritanya di film pokoknya, Teh Ocha itu. Pokoknya lagu-lagu Teh Ocha yang kita tonton aja nanti. Gitu ya. Kita mau spoiler ya. Berarti harus nonton. Benar-benar kita bikin kayak penasaran. Pasti abangnya aku nyanyi nih. Sama Abang L nih, biar Abang L bareng nih. Iya bener. Aduh, kenapa sih kalau dengar suara Teh Ocha tuh kayak yes gitu ya. Yes enak gitu. Banget. Aduh.
Jadi tuh ya, Teo Cha itu selalu bernyanyi pakai hati. Betul. Liatin aja deh, semua lagu dia hits banget karena emang dari hati. Dan kita nyampe akhirnya galau ya dapet. Makanya sedih, jadi lagu sedih dapet, lagu yang ceria ceria nyampe. Hey ladies. Ya, pudar gitu ya kan. Dapat gitu loh vibes-nya. Seneng-senengnya gitu. Tuh. Kalau lagu galau udah deh. Soundtrack hidup kalian kalau lagu galau ya. Dari jauh tadi belum kesorot, sebenarnya ini suara ya, Lesti. Iya, suara bener, Lesti bener. Deh, ternyata betul. Voice-nya main banget. Oh, asik. Asik. Aduh. Aduh. Cara dia banget. Asik. Cinta. Lesti nyanyinya dengan cara Lesti sendiri. Yes, benar. Ya kan? Lesti cara Lesti, Teo Cha cara Teo Cha. Lesti nggak ngekor-ngekorin Teo Cha. Benar. Padahal tuh susah loh keluar dari Teo Cha. Iya, benar. Lagu-lagu ini. Lagu Teo Cha. Lagu Rosa tuh benar-benar kayak Rosa banget udah ini. Ya, mau cewek mau cowok nyanyi kadang tuh susah keluar dari Teo Cha. Harus kayak nyari banget kita improve-nya, nyari banget buat keluar. Biar jiwanya tuh jadi lagu kita gitu. Dan memang Teo Cha sama Lesti sih deket. Iya, yeah, in the realnya juga ya. Yeah, yeah. Ujungnya bakal dipecah. Itu keren. Itulah kolaborasi yang sesungguhnya. Ada pecahnya gitu ya kak. Dan ini kan acara memang 4 tahun itu kan apa? Perjalanan cintanya Leslar ya. Setelah Bila. Jadi lagu ini memang lagu kesukaannya Bila. Jadi masih relate. Masih relate gitu kan sama kehidupannya mereka berdua. Benar banget. Dan aku sukanya di sini Lesti nyanyi keluar banget dari Teo Cha. Ya, sebenarnya dia, aduh, dia kalau nyanyi lagu apa baik itu sebenarnya Lesti itu selalu menjadi dirinya. Iya, gitu. Dan Teo Cha, aduh, I love you Teo Cha, selalu nyanyi dari hati, benar-benar panutan banget. Dan benar-benar. Sekali lagi kalian harus nonton filmnya Teo Cha yang apa sih, All Access to Rosa, 25 Shining Years. Iya, itu wajib nonton. Kalian, kita udah kasih spoiler tadi sedikit kalau film ini bikin kita mewek. Bikin kita ketawa, bikin kita yang nyanyi bareng, nyanyi gitu bareng, kita berkaraoke yang benar-benar kayak ah oh iya oh, wow, oh iya kayak gitu loh sumpah. Kalian pasti ngerasain vibe-nya itu. Bener-bener. Dan bukan kita doang, ternyata teman-teman kita yang udah nonton juga ngerasain hal yang sama kayak kita. Yang kita keluar panggung, kamu nangis, iya aku nangis. Yo, part ini aku gitu, nangis banget, kok sama part ini kita nangis. Dan part ending itu kita yang wow. Aduh, yuk kalian nonton deh. Nonton ya, pokoknya kalian yang banyak relate sama lagu-lagu Teo Cha. Nonton. Ya, kalau channel ini gak usah kalian tonton. Subrek. Tonton dong. Yang penting subrek juga. Ya, selanjutnya ini lain. Dan share video ke sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.